Pekerjaan ayah saya adalah seorang petani karet. Saya bangga mempunyai orang tua yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Setiap hari ayah saya pergi ke kebun untuk mengambil karet. Hasil karet itu untuk dijual di pasaran. Ayah saya tidak pernah terlihat lelah. Beliau selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Ayah juga tidak pernah mengeluh, walaupun saya tahu menjadi seorang petani karet bukanlah pekerjaan yang mudah. Saya sangat bersyukur mempunyai orang tua yang peduli dengan pendidikan. Walaupun ayah saya tidak tamat SMP-nya, tapi beliau mempunyai cita-cita suatu saat nanti anak-anaknya bisa menjadi kebanggaan orang tua. Amin ya rabbal alamin. I love you, Pa. Aku memiliki seorang sahabat, namanya Mardi. Ia termasuk keturunan Tionghoa, sementara aku keturunan Melayu. Kami bersahabat dengan baik. Di sekolah, kami diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan peduli terhadap semua teman-teman. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu guru juga mengajak kami untuk peduli terhadap lingkungan dan mengajarkan bagaimana cara memanfaatkan serta mengelola sampah sehingga memiliki nilai. Siang ini diantar oleh Mardi, aku membawa hasil prakaryaku membuat perahu dari sampah, botol, dan plastik. Tapi sayangnya, perahuku rusak. Mardi memberiku semangat untuk tidak menyerah. Malam harinya, aku menceritakan pengalaman pada ayah dan ibuku. Dan inilah perahuku yang baru, yang dibuatkan oleh ayah dan ibuku tadi malam. Aku senang sekali, mereka sangat mendukung pendidikanku. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Gerakan perubahan itu telah dimulai oleh 3.715 anak yang tersebar di 13 sekolah dasar di Kota Singkawang dengan dukungan 159 guru. Upaya mewujudkan pendidikan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melibatkan peran serta orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Mereka bersama dengan anak belajar dan mengaplikasikan muatan hijau dalam pendidikan kontekstual yang mengacu pada pengintegrasian berbagai sumber daya lokal dalam pembelajaran. Hijau juga berarti kondisi kehidupan harmonis yang bisa dicapai melalui penanaman karakter positif kepada para siswa agar dapat hidup secara harmonis dengan diri sendiri, dengan pencipta, dengan sesama, dan dengan alam. Tiga karakter dalam harmoni diri adalah takwa, disiplin, mandiri.
Ada tiga karakter dalam harmoni alam, yaitu bersih, rapi, peduli. Tiga karakter dalam harmoni sesama adalah empati, menghargai, kerjasama.